Minggu sore, satu rumah di Mamokeng, negeri Tulehu, Maluku Tengah terbakar. Rumah tersebut diduga milik salah satu pelaku pembacokan yang menyebabkan tewasnya Muhammad Dayas Lestaluhu. Sementara itu, pelaku pembakaran merupakan massa yang mengatasnamakan keluarga Muhammad Dayas Lestaluhu. Keluarga Muhammad Kecewa, polisi, lambat tangani kasus pembacokan. Demi keamanan dan keselamatan warga, personel polisi dan TNI langsung diterjunkan di sekitar lokasi pembakaran. Sebelumnya, Muhammad Dayas Lestaluhu ditemukan tewas minggu dini hari di kawasan Mamokeng. Pada tubuhnya terdapat luka bacokan, jenazah Muhammad pun telah dimakamkan, namun pelaku pembacokan belum ditangkap. Hingga minggu sore, polisi belum memberikan keterangan terkait pembacokan maupun pembakaran itu.